Cah, kenapa waktu aku lagi live ya toh? Ini kan posisi kayak gini, aku bawa kunci Inggris ya toh. Terus tuh pasti jangan komen, Mbak coba spill keteknya, angkat tangannya, coba lihat keteknya. Bo, kira ketekku hitam mana ya? Terus aku malu gitu. Nih tak spill sekalian dari se-Indonesia Raya tuh lihat ketekku ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Udah puas belum? Ini kalau terpaksa kayak gini pasti nanti ada nanya, Mbak coba spill ketikernya. Yang pertama itu aku waxing. Waxing bukan cukur ya, inget waxing. Tapi sebelum di waxing itu harus di scrub dulu, Cah. Scrubnya pakai ini karena ini satu-satunya underarm scrub yang aku tahu ada di Indonesia. Tapi aku gak tahu juga sih yang lain ada apa enggak. Nih, catat ya, scrubnya pakai ini, Brighty underarm scrub. Tuh, 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 tuh. Bedanya apa kalau pakai underarm scrub itu bakal lebih banget sama skin. Dua kali seminggu cukup. Terus habis scrub waxing 1 kali 24 jam setelahnya kamu baru pakai ini. Ini masih dari Brighty Glowing Underarm. Kenapa pakai ini juga? Karena biar satu brand sama scrubnya jadi itu lebih maksimal. Jadi kalau satu brand itu biasanya lebih maksimal. Gini aja, langsung. Intinya kalau kalian tuh bisa ngerawat ketek dengan benar, aku yakin kalian bakal punya ketek kayak aku. Gitu. Semangat!